Oh guys, balik lagi dengan video Mas Tejo, tentunya seputar dengan bajaj TPSK 2 ini guys. Kendaraan roda 3 yang selama ini jadi kesayangan ya guys. Nah ini kita berada di Jalan Sijamil yang arahnya ke KBB guys, Kabupaten Bandung Barat. Ini tembusnya ke Padalarang guys, tapi kita nggak akan ke Padalarang. Rencananya saya akan coba ke Patahan Lembang guys. Ya, Patahan Lembang itu bentangannya cukup luas ya guys, cukup panjang. Dari timur, di Dago Pakar dan sebagainya ke sana. Patahan Lembang yang ada di Maribaya dan segala macam. Nah, ini bagian barat. Ke bagian baratnya ini guys, ke arah Padalarang ya guys. Di daerah Cisarua, Tugu Mukti. Nah, daerah sini guys, nanti kita akan coba seperti apa jalan di Patahan Lembang guys. Oke guys, saya akan belok ke arah kanan. Ya, rupanya aman. Dan jalannya cukup berbatu guys. Dan tentunya medan di sini ekstrim guys. Tanjakannya ekstrim. Dan entah seperti apa keadaannya, kita lihat saja. Cukup ngeri guys. Saya standby di gigi 1 guys. Koplingnya saya lepas. Takutnya tergelincir ya guys. Nah ini guys, kita udah sampai di Patahan Lembang. Yo. Nah guys, ini adalah Patahan Lembang di wilayah barat ya guys, Kabupaten Bandung Barat, wilayah barat. Dan yang di sana itu ke arah Gunung Tangkuban Perahu sampai ke Maribaya ya, belah sana. Gunung apalagi ya, kalau belah sana saya kurang hafal juga. Itu adalah wilayah Patahan Lembang yang ke arah timur guys. Jadi dia lurus, melewati Parongpong, melewati Cisarua, dan ke arah barat sini guys, ke arah barat sini, ke arah Tugu, sampaikan ke sana guys, ke KBB, Kabupaten Bandung Barat, Padalarang, sampai sana guys. Nah, ini adalah Patahan Lembang, wilayah barat. Sayang sekali saya nggak bawa drone ya guys. Dan itu si biru, si bajaj, kesayangan. Kita akan nanti coba turun ke sana ya guys, kita ingin tahu pas patahannya itu pas yang di bawah sana sih guys. Jadi ini segmen sebelah sini, segmen selatan, dan itu segmen utara ya guys. Jadi sebenarnya ini adalah dua patahan, ini yang selatan, ini yang utara guys. Nggak terlihat seperti patahan yang di Maribaya ya guys. Patahan Lembang yang di Maribaya, yang di Tebing Keraton, tidak seperti ini. Karena ini hanya elevasi saja guys. Ini hanya bentuknya hanya elevasi saja, elevasi lembah ya guys. Tapi ini sebenarnya dua segmen. Itu lembah yang itu dengan yang ini yang saya beri di ini beda segmen ya guys. Jadi tumpang tindih gitu guys. Bukan tumpang tindih ya, berhimpitan gitu. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan Patahan Lembang daerah barat. Ya, mayor beton, tapi tekstur batunya ini khas untuk roda 3, sangat kerasa guys. Nah, pelan-pelan saja. Dan jalannya sempit, semoga tidak ada mobil yang berlawanan arah. Ya guys, ini adalah inti lembah dari Patahan Lembang,
foto ada mobil guys. Ya. Tengah kan? Ya kebetulan ada mobil yang bawa rumput untuk sapi ya guys. Nah jadi pas kali ini guys, kali ini adalah pas segmen ya guys. Ini kali sampai ke Padalarang sana, ini adalah batas segmen lembah selatan sama sana lembah utara guys. Jadi ini adalah patahan lembangnya guys. Dari sana dari Lembang, dari sana Cisarua, Parongpong dan Maribaya. Dan kesananya ke Padalarang guys. Kita lanjut guys, semoga lancar dan jalannya menanjak. Oke guys, sekarang kita menanjak menuju lembah utara ya guys, segmen utara. Dan oke, saya standby di gigi satu saja. Tuh guys, tanjakannya guys, ekstrim guys. Kita coba di gigi satu guys. Guys, TPS kargo. Akhirnya ketemu jalan yang agak besar ya guys, bukan agak besar, ketemu jalan persimpangan, berarti udah mulai banyak aktivitas warga. Masih menanjak juga. Banyak perumahan penduduk desa Tugu Mukti guys, Tugu Mukti. Untuk roda 3 ya, ini udah, ini guys, sudah jalannya udah agak sering datar ya guys. Tadi yang lembah tadi itu di patahan Lembang kita udah berhasil lewati guys, dari jalan turunannya hingga ke tanjakannya yang ekstrim. Ternyata TPS kargo ini guys mampu ya guys, tangguh. Tapi itu dalam tes uji, saya nggak bawa barang guys. Kalau bawa barang belum tahu ya guys, saya belum berani karena tanjakannya ekstrim, takut mati, takut nggak kuat, ya banyak faktor ya guys. Oke guys, gitu aja guys dari Mas Tejo guys. Di hari Minggu ini telah menguji TPS kargo di patahan Lembang guys. Jangan lupa like dan subscribe, mohon maaf bila ada kesalahan ya guys. Semoga sehat buat kalian semua guys, saya mendoakan selalu, sampai jumpa.